I'll get through it. Ini kenapa makin-makin deket ya? Boleh tahu gak? Back to my YouTube channel, dan di episode kali ini aku akan menceritakan soal kegiatan-kegiatanku kemarin di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan kemarin alhamdulillah schedule-ku lumayan padat, even though lagi puasa, even though lagi bulan Ramadan, tapi tetap kegiatan seperti biasa. Jadi di episode kali ini aku mau cerita soal waktu itu aku syuting I Look Makeover di Bogor, terus di salah satu mall Jakarta, dan juga syuting sama Karomira. So, jadi itu waktu itu aku syuting I Look Makeover karena aku lagi jadi co-hostnya I Look. Jadi aku udah beberapa kali tuh syuting I Look Makeover, samperin klien, terus nge-makeover kliennya. Dan di episode kali ini tuh aku ke Bogor, lumayan jauh sih sebenarnya ke IPB. Dan itu adalah pertama kalinya aku ke IPB, and it was a really hot day, tapi menyenangkan karena aku baru pertama kali kesana, ketemu kliennya, syuting, gak terlalu lama sih sebenarnya. Fashion people, balik lagi bareng aku Alikari sama Dina di I Look Makeover kali ini. Dan sekarang aku udah ada di kampus dari klien kita hari ini. Dan sekarang aku jemput dia. Jadi kan ngomong lo hari ini lagi ngapain gitu ya? Apa? Hari ini lagi ngapain? Halo teman-teman, aku lagi di IPB, hari ini lagi mau syuting I Look Makeover. Terus habis ini bakal lanjut lagi syuting di Kuningan. Lalu abis itu aku ada buka bersama. Jadi hari ini adalah hari yang panjang. But I'll get through it. Ini kenapa makin-makin deket ya? Boleh tau gak? Abis itu harus langsung balik lagi ke Jakarta karena mau ada syuting sama Romy Rafael. Itu tuh syuting acara dia yang judulnya Lintas Imaji, acara Net TV juga. Seru sih, menyenangkan, soalnya aku udah beberapa kali syuting acaranya dia itu. Tapi selalu senang karena you never know kita bakal ngapain di acaranya, dan benar-benar kayak nggak ada script, nggak ada apa-apa. Jadi datang terus yaudah dikasih instruksi aja gini, dan selalu terus sih karena dia selalu melakukan hal-hal yang you would never expect. Jadi aku di I Look Makeover itu sebagai co-host, jadi aku yang benar-benar mandu acaranya dari awal ketemu klien sampai dia selesai di makeover, itu aku yang pandu. Terus besokannya syuting I Look Makeover lagi karena emang biasanya syuting I Look Makeover itu selalu 2 hari, dan hari itu kita syuting edisi khusus lebaran, jadi memang sesuai dengan tema bulan Ramadan, lebaran, dan seru banget karena baju-bajunya beda dengan yang kita biasa syuting. Dan syutingnya itu selalu sama Kak Alex Lalita, which is dia adalah stylistnya, terus yang kemarin sama Stephanie makeup artistnya. Dan biasanya kalau bulan puasa entah kenapa syutingnya jadi lebih cepet. Kalau yang edisi lebaran kemarin itu dia sih coba bilang dia pengen tampil lebih spesial ketika hari lebaran, karena kan hari lebaran tuh hari raya, hari yang spesial. Terus kebetulan dia juga berjilbab, jadi kita bisa cariin gamis yang pas, terus hijab yang pas juga. Terus di makeupinnya juga yang cocok dengan hari raya, I mean yang glamour tapi gak terlalu heboh.
lagi ada di FX, terus aku lagi bekerja hari ini jadi co-hostnya I Love Makeover bersama Kak Ale. Hai. Dia stylistnya, jadi kita kerjaannya makeover-makeover orang. Kita hari ini makeovernya special banget ya. Iya, karena edisi lebaran dan kliennya belum selesai. Jadi we just have to wait. Makeup artistnya pun lagi di sana. Stephanie, hai. Gitu, sekarang lagi menunggu dan ini udah jam kritis jadi aku lapar dan jadi tapi asal this is gonna have your book but... iya sih betul jadi ya udah ciao. Watching ini adalah kegiatan di bulan Ramadan dan masih ada beberapa episode lagi kegiatan di bulan Ramadan, jadi don't forget to watch it and also don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, like this video, subscribe dan jangan lupa juga untuk follow social mediaku. So yeah, I'll see you guys in the next video. Bye bye.